Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla qadruhu wa 'azza jaruhu alladzi ja'ala al-mutah. Sarabani rafa'a nasrul aman wa wasilatan ila ishtibaqi su'ud wal aqwa. وصلاته وسلامه على رسول الأعظم حبيبنا وقرة أعيننا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن أحيا سنته ونصب شريعته إلى آخر الأيام أما بعد قال الله تعالى في آياته الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَكَحَ لِلَّهِ وَأَنْكَحَ لِلَّهِ اسْتَحَقَّ وِلَايَةَ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ langkung dipayung mangga urang sadaya sasarengan mugi tasyakur ka Allah Anu Maha Ghafur. Salawat wa salam pangugia dilimpahkeun ka junjungan alam kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mukarramun para alimin ulama, para kiai, para guru-guru, para kesepuhan tokoh masyarakat, bil khusus sepuh urang guru urang kiai urang punten disebabkan namina kiai mubarok para kiai musanesna apunten tetiasa disebabkan satu persatu na penyisimkuring sangat dihormati tur dicintai tur ditedak doa na urang doakeun kiai urang guru urang ke Allah subhanahu wa ta'ala sing dipasihan panjang usia anu barokah amin. Teristimewa kasohibul baik Bapak Haji Bedi putrina tos dinikahkeun urang doakeun sing dijantengkeun rumah tangga anu sakinah wa mawaddah warahmah amin ya robbal hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Sate acang disimpuring rasian acara bapak-bapak ibu-ibu punten ieu mah sanes rek ceramah sanes rek magahan batur sanes rek mepelingan batur tapi ieu mah unsikum ganapsi ditakdallah bagangan awak sorangan lembagan ka batur jadi ieu mah nyuhunkeun diapunten pilih aya nu ngabrentrang kana tarang aya nu ngabrentrang kana ceuli aya nu teu ka harti ampun teu cagung-agungna ya urang teh be nah geureun tarik sejapura mah tinggal ngumpet doang berarti nah. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Punten ya, aing bari calik ya, aduh. Soalnya keur urang pangarawali teutingna ta ceramah, dobel mah doang ya. Tadi ya, senang wae sih. Atuh. Ieu wanita aya cai-cai acannya. Ieu lamun ku urang dijelaskeun mah masyaallah cek mang santri. Iba jalasa alat kursi bahwa kopi aswadu aja. Malu dulu, wahu dulu bu, laisa LF wacengke. Iya iya, kami lah itu mas Adi. Lihat nama, lu disumpah kau lah tarah hoko. Lamun kurang diarti kereta, loh masya Allah. Iba jalasa alat kursi bahwa kopi aswadu di mana mana. Ayah nuriuk dia kursi bahwa kopi aswadu, sor kopi anu hidung bernama. Ima Allah pengen kopi ke susu kalau susu saya aneh ya si bungkus pulang aja jika kau mau melah udut mah nam kita ya udut mah wa udut dulu laisa LM wa cengkeh udut mah kalau kena teh kami mah lain LM lain cengkeh emang kurang gitu ya taro kau LM dengar kau cengkeh ayah sabab lah kaji di anak rumah mang santri tasnya gamirna di anak rumah Yuri sobat cowok tara halko. Emang kulon rokok cengkeh itu rokok LM. Ayo sabar. Yuri sobat cowok tara halko. Eta sok kawaris batu jeung ada tenti korok. LM eta bahaya alus. Tah, geus semuanya kaula hadir di dieu sanes rek ceramah ieu mah. Ulah hadir geus sok jengkol ka dieu hajat ka haji rek silaturahmi.
sebab kurang bahas ya silaturahmi kek jangan ngabahas nikah ya tenang kek kaburu ayat dua perkara aduh gua lupi nari kudusya Allah kibay kiamah isnani layang berillahu ilahuna yaumal kiamah khatia ibrahim baca rusuki dua perkara anu gua lupi nari kudusya Allah kibay kiamah khatia ibrahim biji jama anu megatkan tali persilaturahmi di antara dulur dan dulur lama jama luari dulur jadi batur batur jadi dulur dulur kamu sampai gitu lah lah cuman gara-gara tinai korami dulur susah tapi anggap dulur dulur bodoh tapi anggap dulur ku isin tah bakal dulur ke situ ulah tetep dulur bae urang mah mali dulur ku Allah dulur anu megatkeun tali persilaturahmi qati Allahin la yang billahi la ilaha illallah wali dulur ku Allah di poe kiamat. Ayo orang kira akur ya, dulur sarapnya kira akur rek susah, rek bodoh, rek bengar, rek polisi, rek cari dulur bah tetep dulur pan pantas tidak saya yang dijelaskan. Lama duit, lama dulur, Allah duit, malah dulur, 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 ari duit, anu ngatur. Ayang lama dulur, lama duit, jaman kuari. Padahal lo, apa, padahal mah ari dulur mah tetap dulur baik. Etam sekolah ini, kok tahu maka kendali persilaturahmi. Kumaji sama Mang Sandri, ayah dulur anu yang megatkan tali persilaturahmi malah kutun kagorengan baik sama kadulur kumaha ida asa'a ilaika abu ribu tak masalah umpama dulur anjir malah kutun kagorengan ke anjir pasbih maka anjir berek sabar lala pomong sabar weh lah dulu dulu ngelakukan kagorengan sabar weh sabar wakabir isa atau pilisan urang kudu baik ngabales kagorengan dulur urang ngelakukan kagorengan teh bil ihsan uka bagusan ulah dulur dulur ngelakukan kagorengan dipales kagorengan deh ulah eta kebagusan teh urang mah dulur hayang megang tali persilaturahmi ulah datang megas datang aya hajat dulur datang ulah suruh ngagetkeun mun dulur ku Allah di poe kiamah hiji tah bukan wa wajar usuli jalma anu wali tingali ku Gusti Allah di poe kiamah wajar usuli jalma anu teu akur jeung tatangga matakan ya masyarakat dalam punah ulang kudu akur sareng jeung tetangga ulang mentang-mentang jadi kiai ulang mentang-mentang jadi ustaz jadi polisi jadi ulah jadi TNI pae mah ketemu tetangga bener teu bener teh sugan ini aya lurah pae kabuat di pangsorangan teh jadi juga teu usah ku tetangga maka kan ulang kudu ada di tetangga sama bae ulah hayang dihormat ku tetangga ulah hayang diagungkeun ku tetangga urang durugeun hormat ka tetangga ulah kitu kudu akur di tetangga sareng bae pahit manis di tetangga orang kura aku bisa awas tak kura aku di tetangga iya pak ulang batang-batang cowok udah ngomongin termos terus dia mah bola ulah itu kura aku ayah di cowok udah tanah sampai arah kura aku orang di tetangga punya orang hari itu kura apa sih barang biru oleh tetangga lah tidak akur ya wajar usui jalma anu tak akur jika tetangga mau libel ke Allah di poin kiamah aku jika tetangga awas iya mah tetangga ayah di pae hei tewanya atas wae pae gila ngalah ya tak boleh pake diondang gitu itu diondang batu di pae dan datang tau awas dua akur di tetangganya nah ulama abah silaturahmi beres yes hadirin malah terima kasih Allah kurang bahas ya nikah nikah teh hukumna sunah. Mun gitu ngaran sunah kitu Mang Santri, ma yusabu ala pilihi wa la yaqbu ala tarkihi. Ari sunah digang jarmon milakana teu menang siksa amon ditinggalkeun. Orang ngalakonan perkara anu sunah nikah ganjar ke Allah pernikah deh atau malah tak berangka usah peti kopiah badiah tahajud witir dua dan sebagainya perkara anu sunah dilakonan diganjar itu disiksa boleh tinggalkan sung puasa rajab pan berapa berapa mah tepuasa apanya nah kan siri tak ya tepuasa orang tak siri puasa raja puasa Allah tilu poek bengis puasa Allah be buka bita nah perkara anu sunah kopiah orang ngalakonan badiah tahajud dua diganjar dilakonan
tuh disiksa tuh disiksa mau ditinggalkan ngan ulah ngalau raken tuh karena sudah sumpah sebul bagi barangka udah tadi mah sudah iya stay ulah tuh ini penting-penting sudah iya sudah barangka gitu bau lah sebul mah sebul bae saya nikah sunah hari gitu nikah mang santri ayah parentana ayah dijelaskan di Al-Quran di surat Al-Baqarah sangkiyahu batobalakum minan nisa imasta wa sulasa waruba hai lagi tiga ku anjeng kabeh awewe anu dipika resep ku anjeng cahak teoda terodia teana sesuai tema ruah terus tema imunah temuna cajib sebenarnya anjir, tak lagi ini bikin resep siapa tak? Dikau narik jendol yang berarti bawa orang maka balaku anu dibikin resep orang siapa? Bawa kawin iji, dua, tiga, empat, sunah lima, terlalu harap putus kedua nah ini ayatnya ayat sunah pangki rumah kau balaku yang bisa mas lawa sudah sama rumah ayat-ayat sunah nah bisa nempok pina situasi dan kondisi sejelah mana ya? Ya hiji ayah hiji lalaki misalkan ayah hiji lalaki anu lamun teu nikah teh misalkan si Sueb cina eta mana lamun teu nikah bisik kata rajang cina bisik ngalakukeun cina eta kumaha bagi si Sueb wajib nikah dari para cina ngan nikah pan beureuh geus sapa dikang para bola para wanci bol ti heula loba kan tah wajib kena menak daripada jinah enggak nikah sebab nikah lomba ibadah maka dua anak kumaya ayah jelama dewi gus cukup umur nah umur 25 harta nangis ayah bikin nangis ayah gus cukup segala-galana tak bagi kemanehan nama hukumnya sunah nikah karti walau teman-teman di karti kumpul binangan angkat di luna kumaya jina ayah hiji lalaki eta mah barangna bisa bae teh hirup-hirup acan. Pokona eta barangna pembukaan bae lain lalaki teh. Pembukaan eta kulapes teh. Dong terong di leob. Eta kumaha teh karemanehanna? Jadi karena awewe anu deukeut bae ge, eusat rumah atuh kumaha jauh. Jadi si sawah kita biasa bae. Untuk menarik kana si awewe, eta kumaha teh karena dikang kina si eta? Hukumna makruh. Namun mena nikah makruh. Atuh kumaha jauh. Si bikang baru ya tidak bisa merasa keenakan kan mulai mah aku kawin atau pan ibu dong ibu mas awan itu tumbuh kebo resep itu hewan itu karena kan temurnya haram tak usah gitu ternyata cila lagi itu itu mah hukum nata karena main anak ayah itu kumaj lagi ke mamang santri ya kawan santri mang santri ngaji cak anggus kawin ayam duit tergablek di kamu udah bogeh si munangnya tuh bogeh iya iya itu bogeh udah di kamu itu gue gak tak bagi karena memang sami ta'ala ini disaw puasa gak puasa puasa duit tergablek kawin haya ayah kan gelis gue gak jasa dulu pas puasa paling disaw puasa memang santri puasa puasa mah aku ngalikin sawah macung baik lah puasa Mas Santri ya awas tah ieu nikah teh sunah mantakan yeuh palebah panganten anyar nikah cek mangkemot kobil tu nikah haha kaula narima nikahna si Neng Sarwiti binti saha duit da 5000 aduh enak bae 5000 ge asal rido si bikang mah tunai sah tah malaikat hadir dirinya ciri kagusti Allah kunaon ciri malaikat sebab dosana pamajikan ditanggung kudu jadi salaki pamajikan napakah doir jeung napakah batin kewajiban salakina pamajikan kalau make cangcut doang make cangcut Superman eta da salaki mimi bisa robah ya make BH bae pajaran mun nunggu kieu aki-aki bagian ini sarwa bae ngahosos bae aki-aki ieu si mimi mana nomor nih kenapa kalau di napa khawatir curi malaikat ditanggung geus lain 8 hari pamajikan
Napaka dari napaka batin kewajiban salakina. Mantakan berat kewajiban salakina rumah tangga. Mantakan urang apa urang we Mang Sandri. Urang bahayang kawin teh teu pikiran cara marabana ieu kumaha pamajikan. Lamun pamajikan teh jauh kana fardu wudu, lamun pamajikan teh jauh kana salat, bab haid, bab nifas dan sebagainya. Aku imam, pamajikan teh bisa maca Quran. Kewajiban salakina ditagih ku Allah di poe kiamat. Dari pada Allah Subhanahu wa taala. Berat kewajiban salakina. Mantakan ngaji lah orang mamangnya, mengajinya. Ayo lah. Mengaji aja aduh cang itu ya. Nah, oh ya, awas. Ih, saya tadi ngomong dong Oreo cing. Mengaji lah pura mengaji dia. Ya, ih, parah astagfirullah. Amin ya, awas. Majika. Ini kewajiban salatina. Budak katakan di rumah tangga, katakan ya kapangan dan anak kapa muda. Lamun arek nikah tujuan anak husnunya bagus kenyata. Tujuan anak nikah memperbanyak turunan. Sebab Kangjeng Rasul di akhir zaman hayang pang loba loba umat. Katakan ibu ingin anak loba 30. Edam 10, ayahnya 20. Boga anak 20, nak anang hau anak. Najero WC anak. Nalur kenteng anak, loba anak. Mantan loba, khususnya tujuan anak memperbanyak turunan. Bagus kan? Mantakan ya ke ibu-ibu, khususnya ke tenida. Ya, guna rumah tangga. Lamun saki boga kahayang, kudu gembira anak ganjang. Masuk ningkeng kek, eta bahaya. Lau anna imra'ata ja'alat lailaha qiyaman wa naharaha siyaman wa da'aha jawzuha ila pirajihi wa ta'akhirat an nusa'atan wahidatan ja'at yaumal qiyamati tushabu bisalasil wal adlali ma'as syayatini ila asfala saat ini kari tante bu kari tante bu kita elek budak madrasah. Budak madrasah bisa bahasa Arab. Ari balik ke madrasah bari saeun. Ieu mah teu bisa. Bisa undak madrasah mah teh bari madrasah dites bisa. Babun panto jidarun tembok dorot datun motor butut. Eh, teu bisa mah leutik. Bisa undak leutik. Tah, awas. Lamun aya hiji awewe petingna selalu dipakai ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Petingna dipakai tahajud, petingna dipakai zikir ka Allah, dipakai maca Quran, dipakai eling ka Allah. Qiyama wa naharaha, siaman wa da'aha, durangna dipakai puasa, durangna dipakai sedekah ka tetangga, durangna dipakai maca Quran, durangna dipakai salat duha. Nah, eta awewe jelas rajin ka Allah jelas jalan di surga lu jelas pan ibadah mah penting teh tahajud maca Quran berangan bisa rawa bae duha maca Quran bisa rawa bae haji ngan awas ka ibu-ibu ka denira khususna ka para wanita ieu mah suka banget para wanita ya awas sanajan jadi ibadah ka Gusti Allah ketika salakina ngajak wise wise yaumul qiyamati tushabu bisalasil wal adlali ma'asyayatin ila salasalil pilih. Maka datang di poe kiamat awewe anu sok nambah nangke kena kayang salaki bakal diseret berante bakal diisi ke den tanggulak tanggulak diri bin syedah dialungkan ke narak anu paling hadap awewe anu sok nangke nangke kin kena kayang salaki kena nangke ibu awas terabas balik ke dewa tawaran salaki ah kerleon kerpeting sekadiran hayu. Nah, gue keluar ulang, Nyin anak di keluar ulang enak. Aku sih pengantin kayak ramai tahan bayi sawat nak sebab. Namun malam sabtu mah nyin anak teh. Pan nyin anak komposisi dina nanggu. Awas, ulah keluar ulang. Keluar ulang, namun malam sabtu nyin anak teh mata. Ya aku dulu walau majinnya. Anak nak makan eran. Makan gula, coba. Ada lagi komposisi lagi. Awas. Ulah, guys, malam Jumat ge. Namun malam Jumat mah hafidzun fi kitabillah. Anak nak bakal hafal kita Allah. Kita bae anu sarusopa. Tapi sarusopa anu jadi muter dia opat. Injil Taurat Jabur Al-Qur'an.
malam Jumat. Lamun malam Kamis si anak nanti insya Allah yakin yakunul baladu ikhlas pekolbihi, jadi hati nama insya Allah ikhlas ini juga anak nanti bakal bagus. Lamun tidak malam Kamis awas mantakan awas sekali ulah salah nyolok ke bapak-bapak gurunya apa enak gue berobat bayang nyolong terus salah nyolong bahaya awas dah bes orang ibu mantakan awas ibadah tinggal ibadah kagus Gusti Allah ibu mah surga ada di sana lagi penta di sana lagi awas berobat-obat sana jangan rajin ibadah gue orang kurunur kalau jadi salah lagi mantakan sana jangan ibadah rajin ibu-ibu berang ada dua berarti ngajar dari tahajud baca Qurannya rajin dengan ibu hianat kalau jadi salaki ngelawan kalau jadi salaki jangankan jutaan kali jangankan ribuan kali sekali dari ibu hianat kalau jadi salaki ngelawan kalau jadi salaki takkan hubungan amalnya maka eta amal sakit itu dapana maka dilebur ke Gusti Allah amal ini kan kalau jadi salaki matakan ngelawan menangun jadi ibu-ibu mah biji ngelobakan ibadah dua to'at karena jadi salaki ibu mau salaki ini dong dah kholal jannah ibu yakin bakal asuka surga berkwaili hisab tanpa hisab jaga di pekiam alhamdulillah amin ya rabah pakera lagi ibu-ibu mah ibu-ibu hayak asuka surga ku opat syarat baik ini alhamdulillah biyakin taulah wani opat kita nah tenang-tenang ayah ke haji, tenang-tenang gitu, ngomong baik iya mah, acara bab dobel kayaknya awas, ya ayah apa cara tenaga surga idha sholat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahroha wa hafidat farjaha wa ato'at jauhjaha dakholatil jannah teopat hiji awewe lamun hayang ka surga kudu daek sholat bulat dia sholat matakan yang berat itu bukan rindu cek salah bulat rindu cek si belan belan bulat rindu cek ini bulat banget kan semen 30 kilo anu berat pak ibu sholat 5 waktu tepat eh anu berat atau gue lagi sarapnya harus rumah keburangan pak kula pernah kula ceramah di Malimpi ngendong di batu kula atau kaburangan subuh tidak kaya kaburangan kaya isang lah ceramah ini gak menes kaburangan ini sholat subuh itu aduh masya Allah dah sholat itu kan berat ya awas berat ya kewajiban orang sebagai umat Islam kewajiban sholat ada 5 waktu dan ibu hayang ke surga sholat 5 waktu mantakan ya afdol sholat ya mah afdol mah wal afdol takjilu sholati di awali waktu ha ari afdol nak ngagancangkan sholat dina mewiti waktu sholat dulu ada aju polisa loh ada langsung sholat bagus tak afdol nak gak bisa ngakhirkan waktu sholat dina mimiti kalau orang waktu dina sholat benar orang ngairkan sholat orang kermacung bisa ngairkan sholat di mana? Nggak kita biar nubadi yang mesti terangkan Rajeng Sumping Kak Romo Karom Jai Ijab Mohaimin ngairkan sholat dina mimiti waktu itu sholat wanah kurang ngairkan sholat waya juju takhiruha an awal waktu walau bila urni disyardin ayak jamak ala pihak pabla hurujil waktu wanah ngairkan sholat dina mimiti waktu itu sholat dina samemeh kalau warna waktu itu sholat wanah kurang ngairkan sholat kurang kerdagang lah kebayir kayak sholat tak jam hiji dohor etan ajak ibu mau pada hari tak kasukan ninggalkan sholat landak hendak sholat karena engke baik nama ningkai engke bisa jadi bangke bagus nama panji mah orang ayah be ibu sholat namun si adik iklan ini merengkaran itu dong ada ayah sholat kemana andi yo baik sholat
Bawat lang, Ceng, Mama, kailang adin, adin darang bayan. Oh, Ceng. Allah, Bapak. No, nanti yuroga. Cek alam nanti. Ma, adin darang. Wajah bersama. Allah, 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 Allah. Itu tidak apa, itu tidak apa. Bailau bisawabi watawana lau tarikahu bitikobi ari wajib di ganjar mun dilakonan tentu menang siksaan mun ditinggalkan urang ngelakonan perkaraan wajib diganjar mun urang ninggalkan perkaraan wajib disiksa sholat kewajiban ditinggalkan ke urang dosa urang puasa wajib ditinggalkan ke urang dosa tiba tayo waso masalah boleh puasa bertemata lu ngajar ukenek 2000an rajat bulan Rajab habis juga persiapan terus karena yang ada peran bulan Ramadan itu mau kena halal ibu bagi lebaran ibu-ibu yang kena ribu Rajab kene tak udah puasa ya satu dulu ibu yang bisa Rajab Syaban Ramadan dua bulan ini tak kudu naik bulan puasa udah naik puasa anu katiluna namun naik ke surga wahafidot parjaha ngaraksa jina awakna ngaraksa dina parjina jadi si awak nate ngaraksa dina auratna buukna itu di umar-umar nah dong si rapi bu garuli anak cahayu lah jadi awak nate mak panjang lima kali ya musim kemari ngaku Islam hari hulu di tiungan anak dikencengan atau pada kamu kumai kiu dan orang sanca cuman gue lagi seisi katakan awas gue ya lo bapak tungguin neraka itu lo bapak awewe katakan sini awas nah ini ngaraksa ini aurat udah tiba-tiba katakan awas ini salah kina lo bisa ngalir ini kina pemajikan kaluan mau lo cinta tangga gak tahu dulu bukuk-bukuk lo bakut tuan tangga wa hafidat parnya ngaraksa dinawa anu kan opat da wa ato'at jauh-jauh nurut kalau jadi salaki to'at kalau jadi salaki dah kholatin jannah ibu yang kita masuk ke surga insya amin ya rabbal tawas banyakan nurut ya kalau jadi salaki namun bareng tanah benar hari bareng tanah itu benar maulah itu lah diturut pada tetap benar mah. Lah toh ada lima lukin pinasiatul holik. Lah diturut sana dan ibu bapa, sana dan salaki, sana dan guru. Hari perintah tetap benar, Allah diturut. Oh cek salaki ibu misalkan contoh, dia bisa terkati. Nah di masyarakat mah itu dicolok-colok kena hulu lah. Supaya kehati. Iya, iya. Contoh, ibu kan. Cek salaki. Neng, coba yuk kakak melapar ya. Tuh coba, balik-balik sari ini kakak warung dari nyata. Eh, penuh tau lah. Ulah, pantai dulu kerasa lagi. Doroga, atau orang paling tanah benar, iya paling tanah benar, tak maling sari ini. Tuh, maling paling sari tahu sih lah. Ulah itu, paling tanah tak benar. Naik ulah sholat, naik ulah ngaji, naik ulah baca ulah. Ulah diturut, anggap itu orang semonyet lah. Musulah diturut, ulah diturut. Sama paling tanah tak benar. Terkecuali ibu kerma cakurannya, tinggal ke musalaki. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi bi yadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Iku kan musalaki. Neng ngono. Subhanallahu al-'azim. Kahayang. Awas, kula jojong bae. Namun jojong bae maca Quran haram, namun kudu musalaki disimpan. Kadenge padahal meta, cagi lu jojong bae maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'at al-waqi'ah, laisa liwaqi'atiha kadhibah. Terodia neng rodia neng ona. Jojong bae kada yang kita masalah ki ngomong. Jojong bae. Maca waqi'ah terus. Idza waqa'at al-waqi'ah, laisa liwaqi'atiha kadhibah. Terus kadhibatun khafi'ah. Terus we maca Quran eta haram. Minta teangkeun salat. Sadaqallahu al-azim. Ayeuna mun kata itu bangun jam sorean. Jangan kan, pernah dicoba baca Quran, baca surah Imam dari dari salat kita. Awas, orang nurut, kamu cari indung bapak, nurut, kamu cari salaki, nurut, kamu cari guru, mohon perintah benar, lah toh atau lima lukin di maksiat dari kholi. Orang nurut kan, kamu cari bapak, lawan perintah benar, cakap orang misalkan anak rumah santri, ini itu jauh bisa rumah santri.
cokolot aja. Ceng, Ceng repot santri ini ya. Mis Aceh ulah mau ini, ulah mau bea. Kita mau Aceh apa? Siukannya bea sepatu. Nanti rumah. Sore juga ini tak ulah itu. Ulah mata kami ada di masa depan kelanta anak-anaknya. Bila antuk injuk sama santri gas. Anak dari masa depan ibu dari masa depan burung. Tuker anak mau kelan. Pasangan kita anak mbak. Ayo, lamun orang ngomongkan di Cilembur, di Balapuna, tuh ayah anu masih pikir di Cilembur, tuh ayah anu masih kamu, orang kasih kepada mu. Kulantaran diri ayah kiai, kulantaran diri ayah ustad, ayah santri mengaji pikir, santri masih tahu dijadi tah orang kah udah Balapuna, alhamdulillah. Untung tuh ayah kiai, untung kan, mantap lah hewan anak kiai, ulah hewan anak santri. Ima kia insya ni pengen lewat kepala pura eta sa eta baju ni berkat. Ulah eta. Orang deketan tak para kiai, deketan para ulama. Orang macam mana boleh rumah sa deketan tanggung aku pintar tak. Orang ramu jauh jam kiai bahaya. Mantara kalau ulama baca kalbi, ulama bacaan doa tindah itu Allah. Saja ulama jauh jam para ulama, jauh jam para kiai, jauh jam para ustaz baca kalbi, baik hati. Sudah tidak berdaya, mati hatinya. Jadi cair. Baik, untuk baik mah buang lama anto hati lain taala. Pecah hati sejalma jauh tidak toh atau bisa Allah subhanahu wa taala. Mantakan orang mas alhamdulillah. Dilemur ayat kiai ini, dilemur ayat nanti kalau mau agama mas alhamdulillah. Syukur orang alhamdulillah. Mantakan pasal dari anak tak. Ulah sampai anak teak bodoh diantepkeun kalau tak ulah sampai. Kumacina anak bodoh diantepkeun bae disabodokeun anak main ML nyong lepas anak main PG nobar yang bapana wah serang ceng para kumacina gitu gagal diantepkeun beta anak bodoh kumolotna disabodokeun bae sabodoh teu bisa maca Quran sabodoh aceng teu bisa sholat sabodoh aceng teu bisa ngaji sabodoh bisa berhukum kok kota ulah nah udah ini bapak mantaroka walada usaha karena lalu tulu kempin api lalu aleh sahajal mak anak tepun anak tak tidak kebodohan anak tak dari pesantren tu anak tak dari diri kena ilmu agama dari diri kena baca Quran diantepkan anak bodoh kok kota bisa berhukum baik anak tak dari wakun ke Allah dibawakun ke Rasulullah bisa berhukum baik tak kok kota ulah nah udah ini bapak jawaban karena lalu tulu kempin api lalu aleh. Maka setiap perbuatan dosa anaknya bakal dikembalikan dan menjadi kolotna. Nah untuk bila ini anak maksiat, anak neraka, eta dosa anaknya dikembalikan dan menjadi kolotna. Astagfirullah. Nis matakan pas antren. Nah anak pas antren. Pas antren. Pas antren. Pas antren. Matakan loba. Anu ada di masa antren sok kira ekonomi. Matakan kurang. Ayo. Mamang santri teh kurang bela. Mamang santri anu keur ngaji kurang semangatan. Kuduna mah ilmu kalapura kuduna mah. Meureunnya. Pak RT gitu ya, minta gaji di lembur. Tapi kewajiban ya, kita bikin lagi. Kalau orang kan diurang, minta di lembur, 2000 sewa gitu. Ayo dia berapa santri, di Bogor, sebulan sekali, lembur barbuna, siap bukan anjir. Kuat pas santri, setelah di Bogor, entah per bulan, di pentaan per lima, 2000 sewa, mulin tidak Pak RT. Buh, pelan. Nah, mamang wajah di Bogor, mari, kurang kan orang kan, bukan orang kan. Teteh mah bisa ngaji bagi geus batu aya nu ngaji geus alhamdulillah. Iya mah. Kalau gitu ih teu setuju ogah-ogah. Udah. Ya Allah, kemajuan. Lah, pai. Ente pai mah dua lama anjo ati lain taala. Pecat hati si jalma jauh tidak tahu atau bisa Allah subhanahu wa ta'ala mantan orang alhamdulillah ilmu ayat kiai ini ilmu ayat ngati ke ilmu agama alhamdulillah katakan pasal dari kan anak tak ulah sampai anak teak bodoh diantepkeun bae ku kolotna ulah sampai kumajina anak bodoh anak bodoh ku kolotna disabodokeun bae sabodoh teu bisa maca Quran sabodoh aja teu bisa salat sabodoh aja teu bisa ngaji sabodoh disabodokeun ku kolotna ulah nah ulah ini terus ya 2 menit deui ya ya bisa ngaji lah nah awas Buya, pasantren ke anak-anak, ngan pasantren ke anak, pasantren salafi. Salafi, mah salafi, hati-hati salafi.
ya jod bebek pesantren kan pesantren kan anak pak supaya moga tata krama takolot iya apa anak murid ini agama gak ada bisa bola elo hanya tuh yang mau bapak murid ini agama tapi lamun datang di pondok pesantren assalamualaikum cekolot waalaikum salam kira dong aduh masya Allah matakan santri mah hina iya santri mah hina hina ge santri mah hina ketika mencari buya ketika dicari santri matakan ulah putus asa jadi santri semangat dong santri ulah putus asa kurang diledek dicaci dimaki ke masyarakat rajin ting kogodan kurang matakan kogodan santri mah iya kogodan teh coba mantap kurang semangatan dirinya kudul dulurna muka masantan kuta tangga barayana kukolota semangatan sebab eta buh padilah anu maji teh masantre buat dengan gulik ditempuhkan satu segeat dan si padil dan jana dipergen kita mau kengkok sudah wata di akhirat mah nampak kelan dulur anu muka masantre nampak kelan anak anu muka masantre jaga udah sekolah tau selamat ke Tuhan Tuhan sebab ayat perjuangan nya ilmu. Awas sama tukang kita di sebalik dia mah. Ceng santri. Dua anak kan karena udah incuna, incuna. Mantap ibu, hayang tuh anak, hayang jadi kiai. Hayang kan tuh. Iya. Kita kitab tahlil diterangkeun. Awas, lamun anak hayang jadi kiai. Cek ulama payan bagi ayyura ayyul ulama minal fuqaha'i wa yugrimahu wa yu'adzimahu wa yu'adzimahu syai'an fa'ilam yakun ibnu aliman wa yakun hafidhu alim perlu urang ngaraksa kanu ngumbara saan ngumbara santri santri teh minal fuqaha keur diajar ilmu fikih eta urang kudu kumaha ka santri wa yugrimahu kudu ngamulakeun ka santri wa yu'adzimahu kudu barang bere wa yu'adzimahu kudu ngabungkeun ka santri wa yu'adzimahu kudu barang bere kana hiji perkara naon berpikir ke santri lain santri yang dimuliakan lain santri yang diberi lain santri yang diagungkan ini syarat anak kamu hayang jadi kiai tah muliakan ke santri agungkan barang beri ku perkaraan naon beri jika insya Allah namun ibu mis ngagungkan namuliakan pahilamnya pun ibnu aliban maka lalu terbukti anaknya jadi kiai waya unu hafidhu aliban atau incuna anak jadi kiai alhamdulillah nah, pas sakit itu bayinya hampura ya kula aduh ngomong lah itu bilang kasar bila ini teraos kesepuh gitu punya ulama ini makin diajar makin diajar nantu gue ya mungkin nanti ya sudah pun berangkat gue mau gue yang apa yang berangkat ini ya ya pura ya pura kan ya ibu ucapan abe anu kia gak sungut tak buku mah poh eh tak pulang pulang ngerti pula jadi ada orang kok mati ini sungut lah pura ya pura akhirul kalam adhan Allah wa yakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.